Ini kita mau jalan-jalan. Kita mau kemana nih? Lihat mereka ya. Ke Songkla. Ini yang bawa supirnya, supir tuk-tuk. Kita naik tuk-tuk ya. Itu di restorannya di sana. Jadi ini toko-toko, ini toko-toko yang sangat terkenal di Thailand ya. Tokonya besar banget. Toko-toko alat bangunan, tapi kayak ini satu. Kak, besar ya mata? Iya, toko alat bangunan. Nih, toko alat bangunan. Ini toko yang lain yang plat merah, guys. Di mobil. Ini lagi lampu merah ya, masih. Halo. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, kotanya bangunannya rata-rata sini 3 atau 2 lantai ya, atau 3 lantai. Di Penang kemarin, kalau pusat perbelanjaan itu gak terlalu banyak ya, lebih banyak bangunan-bangunan apartemen gitu. Kalau di sini kebalikannya, lebih banyak pusat perbelanjaan sini. Nah, ini dia. Kita cari SIM card, tapi kita mau pulang. Gak apa-apa. Ada mata hari. Jalan pun kita kan sampai perbatasan. Yeah. Ini ular. Ya tok, watim ge. What? Letok watim. Apa artinya? Letok ya tok watim ge. Mikirin apa semua? Ini ya, ini patang-patang-patangnya mencong-mencong. Itu namanya cucu-cucu. Yatong, yatong, yatong nak. Wah, apa dia? Selamat tinggal. Bye. Bye. Selamat tinggal apa dalam bahasa Thailand? Sotai. Mencong-cong-cong-cong. Gak tahu. Jam, jam lagi, traffic jam. Kamu kayak gitu aja. Kita stay sama dia. Jalan-jalan, Mak. Terus
sekolah. Ini 7-Eleven, Mak. 7-Eleven ternyata ada di mana-mana ya, di Pertamina-nya ya.